Halo semua, perkenalkan nama saya Kevin Sri Gunawan. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif di BINUS University. Saat ini saya semester 3 dan mengambil jurusan teknik informatika. Pendapat saya mengenai perkembangan internet di Indonesia. Perkembangan internet di Indonesia itu berkembang sangat cepat, terutama dalam penggunaan mobile. Penduduk itu menggunakan mobile untuk browsing, sosial media, game, dan ini semua tidak lepas dari namanya internet. Sehingga internet sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini seperti kebutuhan sekunder mereka. Ini bisa dilihat dari tahun 2016, hampir setengah dari total penduduk di Indonesia menggunakan internet. Dan ini pun menjadi peluang untuk perusahaan mencari kesempatan untuk meningkatkan usahanya seperti digital marketing, misalnya dalam urusan internet. Seperti penduduk tuh perusahaan menggunakan DM untuk supaya produknya lebih dikenal luas, supaya banyak dilihat oleh penduduk, sehingga produk pun dapat dijual lebih cepat dan lebih laku, seperti pengguna Facebook Ads, Insta Ads, Google Ads, dan lainnya. Dan gara-gara ini perusahaan banyak mencari digital marketer ataupun seperti agen-agen agar mengurusi penggunaan digital marketing mereka. Sekian pendapat saya mengenai perkembangan internet dan penggunanya dalam hal bisnis. Terima kasih.